Halo si Trio The Bukit, kembali lagi bersama kami Joshua dan Bang Herman. Di kesempatan ini kita sedikit berbeda Bang, karena kita akan mengadakan perbincangan dan kita akan membahas hal-hal yang mungkin kalian sudah tahu nantinya. Dan sebelum kita memulai, kita juga akan masuk ke dalam pembukaan untuk doa dulu sebentar, dan saya akan memimpin ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sekarang kami akan mendengar Tuhan perbincangan yang sedang kami tonton di video ini Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat menerima hal-hal yang positif yang bisa kami dapat nantinya Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa Tuhan dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Saya sebelum Oke. Udah doa tadi. Ya tenang. Langsung mulai. Di cut aja dong. Ayo udah boleh cut. Oke, hai anak-anak muda dimanapun kalian berada. Seperti yang kita ketahui bahwa di situasi seperti ini kita sedang mengalami yang namanya wabah virus COVID-19. Dan itu sangat merugikan juga untuk kita semua anak-anak muda, bahkan orang-orang di luar sana. Dan untuk Indonesia sendiri juga semakin meningkat pertumbuhan virus ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Bang Herman langsung untuk menanggulangi virus ini sendiri. Oke Bang Herman, kita sebagai jemaat dan anak-anak muda di gereja ini, bagaimana respon Abang untuk bisa menanggulangi virus ini? Mungkin respon kita ya, yeah. Bukan respon hanya responnya saya. Oke. Oke, anak-anak muda, kita tahu COVID-19 ini semakin bertambah. Jadi kita gak boleh menganggap remeh. Kita sebagai tubuh Kristus harus bersatu dengan tubuh Kristus yang lain menanggulanginya. Meresponi apa pesan daripada pemerintah. Seperti social distancing. Kita bekerja dari rumah, bahkan ibadah online, bahkan tidak keluar rumah. Semua kita lakukan. Kita bekerja sama. Pasti ini putus dan pasti ini akan selesai. Kalau ada kerjasama antara tubuh Kristus ya, kita sendiri, bahkan tubuh Kristus yang lain, pasti bisa. Ya, yeah. Untuk Abang sendiri nih Bang, kita kan tahu kita sebagai anak Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kita tahu sendiri kalau kita juga mempunyai iman. Dan kita juga mungkin ada hal yang mungkin kita tidak takutin. Bagaimana respon Abang? Ya, kita memang harus memiliki iman. Kita harus percaya Tuhan melindungi kita. Kita harus percaya. Tapi di sini kita harus bijaksana. Kita harus lebih dengar-dengaran apa kata pemimpin kita. Karena saya secara pribadi sangat meyakini Tuhan pakai pemimpin. Makanya jangan anggap sepele pemimpin. Tuhan pakai pemimpin kita untuk keselamatan atas hidup kita. Jadi itu yang pertama. Dan lebih bijaksana, Frans. Harus kita bijaksana dalam hal ini. Sedangkan yang kita doakan belum tentu Tuhan dengarkan. Ya enggak? Yeah. Pernah mungkin doa, tapi enggak Tuhan kabulkan. Mungkin jodoh, ya sampai sekarang belum Tuhan kabulkan. Ya sabar, karena belum waktunya. Nah, di sini kita memang harus peka atas kehendak dan maunya Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kita beriman ya, kita harus beriman. Kita dilindungi Tuhan ya, memang saya yakini kita harus dilindungi Tuhan. Tapi berjaga-jaga. Pemerintah berkata atau presiden udah mengumumkan jauhi keramaian. Pertemuan-pertemuan ibadah untuk sementara di rumah saja. Ini harus kita hindarin. Karena kita mungkin tentu sehat, kuat, imun kita kuat. Tapi di gereja itu teman-teman, banyak yang orang tua, banyak mungkin yang ada sakitnya yang lain. Sehingga begitu mudah menularkan penyakit COVID ini atau virus ini. Jadi kita gak tahu. Maka dengan siasat seperti ini, kita harus hindari. Kita gak tahu. Melalui mungkin jabatan tangan, melalui perkataan kita, bersin mungkin, melalui pakaian kita. Kita gak tahu. Maka sangat setuju banget apa kata pemerintah kita, ya hindari pertemuan-pertemuan keramaian itu. Itu caranya sebagai tubuh Kristus yang harus bersatu. Jadi di sisi lain kita harus memiliki iman. Karena iman itu bukan hanya sekedar universal atau absolut yang seolah-olah, oh kita pasti, ngapain kita takut? Ya benar,
karena Tuhan perlindungan kita. Tapi dengan cara ini, kita harus lebih bijaksana lagi kejadian ini. Oke. Okay. Ya, sangat sangat betul sekali Bang Herman, karena kita juga harus perlu bijaksana di saat keadaan seperti ini. Dan tentunya nih Bang, kita anak-anak muda juga kan sekarang sedang dirumahkan, bahkan tidak melakukan hal yang yang biasa kita lakukan seperti sekolah, belajar, atau pergi kemana-mana. Tentunya kita merasa jenuh di situasi seperti ini. Kira-kira dari Abang sendiri, adakah suatu hal yang positif yang bisa kita lakukan di saat seperti ini? Iya. Saya juga tidak menginginkan situasi ini datang. Virus ini ada di Indonesia. Bahkan orang sangat menolak ini. Tapi ya memang sudah ada, ya bagaimana kita harus belajar. Dan ini sangat menjenuhkan dan sangat melelahkan. Semua orang merasakan. Yeah. Semua orang. Nah maka dari itu yang perlu kita lakukan supaya tidak membosankan. Banyak. Saya memandang hal yang ada hal-hal positifnya COVID ini. Ada hal positif. Yang pertama, saya semakin bangun komunikasi dengan istri. Banyak komunikasi, banyak berdiskusi, banyak berdoa, baca firman. Kita semakin erat. Ini hal yang positif. Coba aja seperti biasa. Ya kita udah capek kerja, udah capek aktivitas di siang hari, mau malam itu udah mau istirahat. Tapi dengan situasi seperti ini, semakin. Terutama saya makin banyak baca firman, berdoa, bahkan olahraga yang sehat. Yang walaupun sedikit agak berkembang perut ini. Jadi supaya tidak menjenuhkan itu, saya mengambil kesibukan dalam hal yang positif. Olahraga, baca firman, baca buku, bahkan berkomunikasi dengan keluarga, membangun tukar pikiran dengan istri saya. Mungkin teman-teman belum punya istri atau masih belajar, bangunlah komunikasi dengan pemimpin-pemimpinmu dengan kesempatan ini. Dan rajin olahraga. Iya, tentu saya benar sekali yang disampaikan oleh Bang Herman tadi. Mm-mm. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain untuk bermain HP, kita juga bisa berolahraga atau menjalin komunikasi dengan keluarga kita di rumah. Dan saya akan menanyakan pertanyaan dari anak-anak muda nih yang sekarang Bang sudah selesai sekolah dan masih bingung mau kemana nantinya. Bagaimana tanggapan Abang? Baik, saya pernah katakan beberapa bulan yang lalu, masa depan kita tidak mengubah tindakan Tuhan dengan situasi yang ada. Yang mengubah itu kita sendiri. Dengan seperti ini, apakah kita merespon hal negatif atau yang positif? Yang berubah ini kita. Kalau Tuhan sudah tentukan, Tuhan tentukan kita orang-orang yang berhasil, orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Situasi apapun yang mencoba kita, membuat kita jauh terpuruk, akan pada intinya kita akan menjadi orang-orang pemenang. Tapi mengubahnya ini adalah kita. Nah COVID ini gak mengubah cara pandangnya Tuhan. Gak mengubah. Kita ini masternya, visinya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bahkan kita rayakan beberapa hari lalu Paskah dan bangkit pada hari ketiga. Kita percaya itu. Masa depan kita cerah. Saya katakan masa depan. Jadi mau COVID-19, mau COVID-17, mau COVID apapun, mau COVID-19 nanti, nggak mengubah cara pola pikirnya Tuhan menentukan kita untuk orang yang berhasil. Jadi mari kita meresponi hal yang positif. Seperti Ayub, minggu yang lalu kan sudah saya katakan, Ayub itu orang yang kaya, bahkan dia saleh. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tapi ingat ya, Tuhan tidak memberikan krisis kepada kita, tapi Tuhan mengizinkannya. Tuhan mampukan kita menghadapi ini, Frans. Situasi ini, Tuhan mampukan kita menghadapi situasi yang sekarang ini. Nah, bagaimana masa depan saya nanti? Yang perlu kau yakin adalah Tuhan bersama dengan kita. Amin.
akan mendatangkan kebaikan, Frans. Iya, benar, Bang. Akan kita dengan situasi krisis seperti ini, kita semakin dekat dengan Tuhan, mengubah cara pandang kita meresponi tentang Tuhan, akan mengubah. Jadi, mari miliki respon yang benar. Mari miliki pemandangan yang benar terhadap panggilan Tuhan yang ada dalam diri kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang pemenang. Iya, yeah. Kita percaya kita adalah orang-orang pemenang. Untuk anak-anak muda sekarang, jangan merasa kalian tidak punya harapan, karena kita percaya Tuhan akan sediakan jalan untuk kita semua. Dan saya menanyakan hal lagi, Bang. Di saat situasi ini kan kita sedang mengalami yang namanya beribadah online. Apa tanggapan Abang nih, Bang, untuk kita yang mungkin belum bisa lebih fokus lagi untuk mengikuti ibadah secara online, untuk anak-anak muda sendiri juga kan, bagaimana respon Abang? Oke, mau online mau offline, Tuhan selalu ada. Iya, benar, Bang. Tapi tergantung kembali kepada individunya, kepada kitanya. Sedangkan yang offline aja kita ibadah, masih saja sibuk main games, sibuk buka-buka aplikasi lain, bahkan main-main sosial media. Nah, pertanyaannya, kita ibadah menyenangkan pendetanya atau menyenangkan hati Tuhan? Kan gitu? Iya, benar, Bang. Jadi kita ini ibadah yang memang menyenangkan hati Tuhan. Mau offline dimanapun, mau online, Tuhan tetap ada. Ayo memiliki pola pikir yang benar. Memiliki respon yang benar. Dengan situasi seperti ini, Frans, mungkin kita koneksi kita secara tubuh berjauhan, tapi mari kita manfaatkan fasilitas yang ada, teknologi ini yang ada. Dengan seperti inilah, suatu kelak mungkin bisa kita memiliki komunitas online, menangkan jiwa, bisa join di sana. Nah, teman-teman kita yang mempunyai grup, mempunyai komunitas-komunitas online, mari sebarkan ke perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun. Bukan hal-hal yang negatif, yang membuat orang syak atau gak terberkati. Jadi kita manfaatkan. Jangan, di online ini, begini. Tetap, Tuhan yakin, pasti yakin kok. Jadi dengan online ini jangan pindahkan channelmu, jangan pindahkan aplikasi lain, tak berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, benar sekali, Bang. Kita harus memanfaatkan online ini supaya lebih fokus lagi dengan ibadah kita. Kita juga tidak mau kan iman kita goyah gara-gara kita tidak fokus walaupun kita ibadah secara online. Dan di pertanyaan selanjutnya, Bang, untuk anak-anak muda nih kan kita mengikuti ibadah secara online dan berkoneksi dengan online juga. Bagaimana cara kita anak-anak muda untuk lebih aktif lagi di kegiatan online ini yang kita lakukan secara bersama-sama di Zoom? Bagaimana respon Abang? Ya, ada beberapa orang, bahkan jemaat mungkin tidak terlalu aktif dikarenakan mungkin paketnya tidak ada, atau jaringan internet yang enggak maksimal. Jadi itu tergantung kepada seseorang itu juga. Kalau ada jalan, kalau ada niat pasti ada jalan, kan begitu. Ada orang enggak aktif ya memang kita mengerti juga, dengan ekonomi mungkin tidak susah membeli internet. Ya, di situ kita maklum, tapi ada orang yang sudah ada handphone. Pasti semua orang pasti memiliki handphone ya. Pasti semua orang yang zaman sekarang pasti memiliki. Setidaknya Android. Dan kota mungkin pasti. Tapi kalau ada bermasalah, Bang, internetku enggak ada, atau mungkin Bang di tempatku jaringan enggak ada. Kalau ada niat memang pasti ada jalan. Nah, teman-teman, dengan situasi seperti ini, mari kita membangun yang erat kepada komunitas. Mari kita tetap bertumbuh di dalam komunitas. Kan kita enggak boleh berdekatan, enggak boleh kita mungkin kunjungan di mana-mana. Di perumahan kami itu
sangat dimarahin tamu yang datang. Jadi sangat-sangat gak bolehlah orang lain datang. Jadi intinya sangat susah untuk secara pribadi, lepas pribadi bertemu. Maka dengan ini, nah mari kuatkan persaudaraan, manfaatkan fasilitas, manfaatkan waktu yang ada. Jangan pernah berubah. Tetap semangat apapun yang sedang terjadi. Kita bangun komunitas yang baik, komunikasi yang baik melalui aplikasi yang ada. Bahkan YouTube, Zoom, dan aplikasi apapun itu, manfaatkanlah. Oke, terima kasih Bang untuk perbincangan ini. Saya juga merasa terberkati juga dengan apa yang sudah kita perbincangkan. Dan saya harap anak-anak muda juga mengerti apa yang harus kita hadapi saat ini. Dan sudah dijawab juga dengan oleh Bang Herma sendiri. Dan sebelum saya menutup perbincangan online ini, sekarang kita mau menutup secara untuk berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Bang Herman. Baik, sebelum sedikit mau berdoa, tadi saya mau kasih respon kepada pertanyaan, apakah merubah masa depanku? Saya katakan, saya ingatkan, tidak merubah. Kau diciptakan Tuhan, ada tujuan dan maksud tertentu. Jadi tetap optimis, hadapi situasi yang saat ini dengan iman, bahwa kita pasti berhasil baik dalam pendidikan, baik dalam hubungan, baik di dalam pekerjaan. Tuhan pertemukan hal-hal yang baru. Tetap semangat, engkau menjadi orang-orang pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdiskusi tentang COVID-19 ini. Bagaimana respon gereja, bahkan anak-anak muda merespon ini. Kami akan lebih dengar-dengaran apa kata pemerintah. Karena kami tahu pemerintah Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Kami percaya Tuhan, engkau akan memakai pemimpin kami. Dan terlebih memakai kami ya Tuhan. Kami akan bersatu sebagai tubuh Kristus dengan tubuh Kristus yang lain. Lebih giat, lebih Tuhan berhati-hati. Tuhan tolonglah kami. Apakah dengan situasi seperti ini kami harus berubah? Apakah dengan situasi seperti ini kami harus menderita? Saya katakan tidak. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya maksud tujuan yang baik, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu dimanapun berada hari ini, mendengarkan diskusi ini, biarlah Tuhan tolong mereka, buka para pola pikir mereka. Di dalam nama Yesus, dan kami doakan bangsa kami ini akan menjadi lebih baik lagi, kami doakan negeri kami ini, negeri yang dilindungi oleh Tuhan. Pakai pemimpin kami, pakai Tuhan otoritas-otoritas negara ini. Tuhan berikan Tuhan kebijaksanaan dan kekuatan. Terlebih kepada Tuhan tim kesehatan. Tim biarlah Tuhan bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, bahkan Tuhan diberkati kesehatan mereka. Apa yang mereka lakukan saat ini, mereka adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Yang Tuhan sedang pakai mereka untuk menyelamatkan jiwa orang. Dalam nama Yesus, berkati keluarga kami, perekonomian, pendidikan kami. Terpuji namamu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sebelum kita menutup video ini, kita akan melakukan connect secara online di Zoom. Yeah. Untuk detail dan informasi akan ditampilkan di deskripsi yang ada di bawah video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Citria The Bukit, kami ucapkan selamat datang dan jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya karena informasinya akan ada di sosial media kami di @citria The Bukit, di Instagram kami. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Yeah. Semoga kalian terberkati dan di situasi ini kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Yeah. Terima Tuhan kasih. Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Thank you.